Okay, selamat datang di channel yang masih sebesar biji jagung. Masih aja ya. Okay, kali ini kita akan coba mainin lagi Captain Tsubasa Rise of the New Champions ya. Hari ini gue mau coba exhibition match ya. Jadi nanti mungkin akan bikin turnamen lagi setelah kemarin Junior Youth World Challenge ya. Junior Youth World Challenge kan ya? Nanti mungkin akan bikin AFC atau AFC U19 ya. Karena rata-rata anak-anaknya SMP semua. Hari ini kita akan coba bertanding dengan ini ada Junior Watch Star sama Base ya. Jadi ada Star dan Base. Kita menggunakan Timnas Indonesia ya, tim Junior Indonesia akan melawan siapa ya? Italia. Udah pernah ketemu belum? Kayak belum ya. Kita akan coba lawan Italia ya. Karena kita belum sama sekali pernah bertemu dengan Italia. Di Italia ada Gino Hernandez dan juga ada Luciano ya. Iya, keren pokoknya. Tapi kita tidak boleh takut ya. Karena di pemain-pemain kita juga hebat-hebat ya. Kita lihat dulu settingannya, takutnya ntar bintang 3 ya. Okay. Oke, kita langsung aja Star Indonesia versus Italia. Hernandez, sang kiper genius. Okay, selamat datang di Starcrow Stadium. Ya, di malam hari ya, antara tim Junior Indonesia melawan tim Junior Italia dan para pemain memasuki lapangan. Ya, di sana ada Pratama ya kaptennya, lupa. Dan ada Gino Hernandez ya sebagai kapten. Dan itu ada Midun dengan nomor punggung 7 dan Ditya nomor punggung 21 ya. Gue rasa kalian masih pada ingat ya pemain-pemainnya ya. Midun, ada Ditya dan lainnya ya. Kecepetan kalau disebutin satu-satu. Dan ini ada Gino Hernandez dan Luciano tuh yang nomor 10 ya. Sisanya nanti kita kenal satu-satu. Oke, ini dia tim Junior Indonesia ya melawan tim Junior Italia, pertandingan persahabatan. Nah, di sini ada Midun, Aditya, Egi, Senghor, San, Subcito, Salosa, dan pemain belakang ada Dika, Pratama, Alberto, Diara, dan penjaga gawang Kezinho ya. Masih tetap dengan starting line up yang lama karena memang nggak ada perubahan ya. Dan di sini ada pemain Italia sama 4-4-2 juga. Di striker ada siapa tuh? Siapa sih? Traudev, Luciano, Raconti, Federico, Francesco, Matteo ya di pemain tengah, dan ada Torino, Marino, Bassarello, Golbet di pemain defense, dan kiper ada Hernandez ya. Oke, kita mulai pertandingan persahabatan antara tim Junior Indonesia melawan tim Junior Italia. Let's go. Come on. Eits, hati-hati Luciano bahaya ya. Oke, Alberto. Langsung saja ke Diara. Cari teman. Oke, Salosa lewat. Nice. Lewat lagi, nice. Salosa. Oke, kemudian Aditya. Oke, Aditya lewat. Lewat lagi dong. Waduh, sans. Oke, sayang sekali ya. Padahal mau syuting tadi. Ambil Senghor San. Regi di sana. Ada Midun. Oke, Midun lewat. Lewat lagi. Lewat dong. Nice, ayo. Shoot Midun. Terlalu nafsu, Dun. Jangan nafsu dong. Santai aja. Oke, Sucipto. Crossing dong. Lewat. Nice. Oke, kita pass. Ada siapakah di sana? Sayang sekali Aditya melebengong. Oke, para pemain Italia menyerang ya. Oke, di situ ada Tardelli. Waduh, kagak ada yang jagain. Oke, Senghor San. Oke, thank you Senghor San. Deska. Ya. Oke, Egi. Apakah kita akan melihat Egi dengan Rabun Illusion-nya ya? Gue juga pengen tahu apakah Hernandez, si Gino Hernandez bisa nahan Rabona Illusion ya. Oke, kita lihat apakah auto masuk Rabona Illusion. Auto masuk.
Bahkan Gino Hernandez pun tidak bisa menahan Rabona Illusion-nya Egi ya. Luar biasa banget ya. Seorang Gino Hernandez, kiper terbaik Eropa. Ini reply-nya. Sangat sayang sekali atas kiper dia. Oke, 1-0 untuk tim junior Indonesia. Jangan sampai bola diberikan ke Rusiano ya, bahaya juga ya. Kalau misalnya Rusiano dapat bola, aduh. Baru diomong. Oke, Diara, maju Diara. Nice deh yo. Oke, Salosa di sana ada Diki ya. Oke. P-Zone kita aktifkan. Oke. Lewat. Oke, kita langsung high fire shoot. Oke, dari luar kotak penalti high fire shoot. Apakah akan masuk ya? Nah, untuk bola-bola seperti itu Gino Hernandez masih jago banget ya. Tapi tadi Rabona Illusion auto masuk ya, itu Egi sih. Waduh, kita diserang guys. Matteo dari sisi sebelah kanan, tapi dihadang oleh Sucipto. Kemudian Oke Midun, bintang kita ya, bintang di tim junior Indonesia. Oke Midun, langsung Hayabusa Shuto. Oke, apakah masuk? Dan ya, kita tahu bahwa Gino Hernandez itu kiper terbaik di Eropa. Oke, Egi. Oke, langsung. Bisa nggak Rabona Illusion? Ah, sayang sekali. Tidak bisa. Mungkin kalau kita bisa menggunakan Rabona Illusion ya, akan auto masuk ya. Tapi nggak bisa. Aduh, kapten kita lewat dan kosong. Ya, mungkin pemain Itali terlalu... terlalu semangat ya. Sampai akhirnya nendangnya begitu, oke. Bahaya, Rusiano. Cantik sekali, Senghorsan. Oke, Senghorsan, lewat Senghorsan. Nice. Pemain naturalisasi. Senghorsan adalah pemain naturalisasi dari apa sih timnya? Lupa lagi. Nigeria. Oke, Egi. Oke. Pemain dengan nomor punggung 10, Egi. Akankah baru aja. Oke. Bahaya nih kalau misalkan tim junior Italia udah pakai P-Zone. Aduh, ngapain si Ciptok sana-sana? Gak kejar dong. Luar biasa sekali. Oke, dari depan ada Dika. Nice, Dika. Lalu si Ciptok. Ada Midun sana. Lewat Dun. Aduh, Rusiano. Dikasih bola. Bahaya. Oke, kita hadang. Waduh, kenapa lewat semua? Pratama. Nice, Kapten. Jadi si Kapten. Oke, Aditya. Oke. Hati-hati. Sulit sekali ya. Senghorsan. Aduh, bahkan Senghorsan pun. Oke, Kapten. Nice, Kapten. Oke, ada Egi. 1-2. Egi 1-2 dengan Senghorsan. Oke, kombinasi yang sangat bagus ya. Ada Aditya. Lewat dong. Sayang sekali ya. Coba kalau bisa lewat, mantap tuh. Oke, Egi. Dari tadi kita cuma main di tengah lapangan ya. Maksudnya belum ada shoot lagi. Oke, P-Zone. Nah, kan kayak ini akan menjadi sebuah gol. Hati-hati, Dit. 1-2, Dit. Nice, 1-2 sama Senghorsan. Oke, balik lagi. Nah, harusnya ditahan dulu tadi tuh. Jangan terlalu nafsu ya. Mungkin kalau misalkan ditahan bisa masuk. Oke, kita kembali lagi pertandingan. Di situ ada Tardelli. Bola dibawa. Oke, Pratama. Timnas lagi. Tim junior Indonesia mendominasi ya. Baru dibilang mendominasi. Aduh, bahaya sekali Rusiano. Hati-hati. Nice, Egi. Selalu menjadi pemain yang mampu menghadang lawan ya. Waduh, dapat dong Egi. Nice, tekan. Interceptnya bagus. Oke, lewat Egi. Oke, kasih Midun dong. Nice. Oke, Dun. Hai, Dun. Lewat, Dun. Nice. Langsung, Dun. Laduh, lama banget. Hayabusa Shuto. Hayabusanya Midun tuh kayak gak ada apa-apanya buat si Hernandez ya. Parah banget sih. Oke, kita lanjut ke pertandingan. Senghorsan. Baru saja. Oke. Aduh, Egi. Come on. Nice.
Oke. Selesai babak pertama ya. Kalau kita lihat ball possession-nya kita menang 58% banding 42%. Bahkan tim junior Italia belum sama sekali belum memberikan shooting ya. Jadi kiper kita berasa dimanja. Rusiano. Rusiano tuh sebenarnya jago, cuma mungkin belum dapat momen aja. Padahal bintangnya bintang 3 kan, ini paling susah kan bintang 3 ya. Oke, waduh kanan. Aduh, kenapa? Wah, bahaya ini, bahaya. Waduh, kenapa enggak ada yang hadang? Nice. Oke, Diara. Diara bagus, Diara. Oke, Dun. Dun lah, belum masukin kamu, Dun. Come on, Egi. Oke. Akankah kita bisa? Baru mau Rabona Illusion. Waduh, Rusiano bahaya. Kejar dong, Pratama. Nice, Kapten. Kapten. Oke, Aditya. Lewat, Dit. Nice. Waduh, gak bisa. Oke, Geoper. Oke, Dun. Hey, Dun. Waduh, si Egi udah sprint aja dong. Hati-hati, Dun. Gimana sih ya, Midun? Come on. Waduh, repot juga nih Luciano. Hadang, Diara. Come on, Diara. Nice, Diara. Hey, Dun, kita tambah golnya lagi. Masa 1-0 aja sih? Come on. Aduh. Come on. Ah, dia nge-shoot. Akhirnya nge-shoot juga ya, meskipun ya tidak ada apa-apanya. Kiper kita Kezinho itu sangat berbakat ya, kiper naturalisasi dari Brazil. Oke, Egi, oper ke Midun. Aduh, Midun, sayang banget Midun. Edun, oper Dun. Adit. Oke, Adit. Edit. Lewat, Dit. Nice, Dit. High fire, Dit. Ah. Masuk dong. Aduh. Tendangan Adit nggak ada apa-apa ini ternyata. Ayo semangat. Meskipun pertandingan persahabatan ini akan menjadi modal utama untuk tim junior Indonesia ya, supaya bisa bertanding bagus di AFC U19. AFC ntar lawannya siapa ya, tim Jepang, Korea gitu ya mungkin. AFC. Oke, Egi. Nice, Egi. Triangle shoot. Aduh. Mungkin memang yang bisa ngejebol gawang Gino tuh tendangan Rabona Illusion-nya Egi ya. Coba kita gimana caranya bisa dapat kesempatan untuk si Egi nendang gitu. Sementara mereka juga pakai V-Zone. Oke, Kapten Gino Hernandez sudah memberikan semangat ya ke teman-temannya ya, meskipun dia kiper ya, tapi dia juga bertindak sebagai kapten. Capciano. Hai, Senghorsan, semangat. Aduh, Senghorsan lewat dong. Ini yang bahaya. Come on. Nice, Alberto. Egi. Oke, Dun. Hey, Dun. Kamu striker, Dun. Semangat, Dun. Aduh. Kenapa selalu selesai di sini ya? Ini dia yang bahaya. Waduh. Dikasih kesempatan untuk ini ya. Super shoot ya. Semoga aja gak masuk. Nice. Kezinho. Kamu harus masih, kamu masih harus belajar lagi, Luciano. Aduh. Come on. Oke, Gi. Gi, semangat, Gi. Oke, Adit. Let's go, Adit. Oke. Waduh. Wait, sabar. Baru sabar. Come on, waktu kita masih banyak. Sekitar 10 menitan lagi. Masih banyak waktu. Awas, hati-hati. Ini nih, harus hati-hati Rusiano. Dia nge-shoot ntar. Waduh, kenapa backnya lewat semua. Awas, Dira. Enggak asal. Waduh, mental dong. Bahaya banget. Amankan. Come on, Dira. Nice. Waduh. Ini, kalau ke sekali shoot lagi, habis nih kiper kita nih. Come on, Aditya. Ayo dong, tinggal menit-menit terakhir. Oke, Salosa. Nice, Salosa. Aduh, kenapa ngobrol segitu? Bahaya. Kita jaga Luciano ya, karena dia itu bahaya banget, Luciano. Oke, thank you, Egi. Egi oper ke Midun. Dun, masukin, Dun. Come on. Sayang banget, Midun.
Kenapa Dun? Dun, aduh lewat dong. Come on, come on, come on. Nice, Alberto. Come on, come on. Nice, Egi. Come on, Egi. Oke. Pizon. Oke, Adit. Adit, masuk, Dit. Super shoot, Dit. Oke, okay, high fair shoot. Apakah akan masuk? Satu-satunya harapan. Enggak satu-satunya harapan. Oke, okay, apakah kita lihat masuk? Dan... satu gol dari Aditya ya, melalui high fair shoot. Mungkin Kapten Gino udah kecapean kali ya. Tadi diserang mulu, di shooting terus sama tim Gino Indonesia. Pada akhirnya kejebolan juga. Clear skip. Reply ya, kita lanjut lagi. Come on, waktu kita masih sekitar 2 menitan lagi. Kalau nggak salah 60 menitan ya. Iya nggak sih? Tadi nggak. Oke Dun, hey Dun. Cuma kamu Dun yang belum masukin Dun. Sebagai striker harusnya termotivasi dong. Oke, langsung. Oke, langsung bisa. Oke, new drive. Masuk nggak? New drive situ dari Midun. Ah, sayang banget. Kenapa giliran new drive situ malah dihadang ya? Oke, waktu tambahan 33 menit. Udah pasti kita menang. Ya, sembuh sekali Anda. Oke, yang penting kita bisa bertahan lah ya. Oke, Dun. Lagi, Dun. Jangan patah semangat, Dun. Come on, lewat. Lewat, lewat. Nice. Oke, langsung. Langsung Hayabusa shoot. Sayang banget, Midun. Aduh. Come on, come on, come on. Nice, Pratama. Oke, Cap. Oke, Cap. Ah, baru aja. Tapi di sini kita menang 2-0 ya, pertandingan persahabatan antara tim junior Indonesia melawan tim junior Italia. Thank you untuk supporter yang sudah mendukung di Star Crown Stadium. Kalau kita lihat di sini ball possession-nya kita menang 56% ya, dan Italia 44%. Dan shooting-nya jauh banget, kita unggul 6 shoot ya dibandingkan Italia ya. Berarti kesempatan Italia untuk menendang lebih sedikit gitu. Oke. Dan P-zone pun sama, kita sudah 4 kali melakukan P-zone. Oke. Berarti selesai dong. Kan pertandingan persahabatan ya. Oke, kalau gitu kita quit dulu deh. Oke. Selanjutnya kira-kira akan lawan siapa ya? Coba dong kalian komentar ya, di kolom komentar kita akan lawan siapa. Karena kalau kita lihat di sini timnya itu ada Jepang, Amerika, Senegal, Uruguay, Argentina, Brazil, Inggris, Italia tadi udah, Netherlands, Belanda, Prancis, dan Jerman ya, itu untuk negara yang memang resmi ada di sini ya, di apa namanya, Captain Tsubasa Race of the New Champions. Dan ini ada custom tim yang gue bikin. Di sini ada Meksiko, ada Swedia, ada oh ini Junior World Challenge Star. Ini ada Best. Kemudian ada ya, tim Junior Indonesia yang tadi kita pakai. Udah. Lah kirain banyak. Ternyata cuma Meksiko, Swedia, sama Indonesia. Cuma 3. Ya karena sebelumnya memang di sini ada tim-tim ya. Cuma gue ganti jadi Junior World Challenge. Nanti mungkin kita akan melihat pertandingan Junior World Challenge ya. Kira-kira yang Star dengan yang Best itu lebih bagus yang mana ya? Kira-kira siapa yang menang kalau misalkan mereka diadu? Oke, kalau gitu sampai sini aja videonya ya. Mungkin nanti next kita akan bikin pertandingan lagi, pertandingan persahabatan antara tim junior. Mungkin nanti kita akan bikin lagi antara tim junior Indonesia ya melawan tim junior dari negara-negara yang memang tersedia di Captain Tsubasa Race, Captain Tsubasa Race of New Champions ya. Gitu lah pokoknya. Dan kita juga akan bikin pertandingan antara Junior World Challenge Star dan Best ya. Itu pasti seru banget. Dan kalian juga pasti penasaran kira-kira siapa aja yang ada di kubu Star dan kubu Best ya. Itu pasti pemain-pemain terbaik dari kompetisi apa namanya, Junior World Challenge ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like dan komen ya. Komen yang banyak ya, biar rame. Dan di-share juga, share ke teman-teman kalian biar pada nonton dan biar pada tahu kalau kita lagi mainin Captain Tsubasa lagi nih setelah sekian lama ya. Kemudian jangan lupa di-subscribe ya buat yang belum subscribe, dan diajak teman-teman untuk subscribe channel ini ya, supaya channel ini bisa makin berkembang biar nggak lagi sebesar biji jagung ya. Intinya biar rame lah ya. Oke,
Kalau gitu, jangan lupa ya jaga kesehatan. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.